Ya, ini kita sekarang lagi ada di dalam Dino Park. Ini di belakang ada apa nih? Ada She-Hulk dan Batman sama ini siapa sih sebenarnya? Aku lupa karena Iron Man. Iron Man sama Robin Hood. Kalian bisa lihat sini. Dia berjengkrama di ujung langit. Bayangan terpaku di tanah. Jadi kalau kata teman-teman di sini katanya banyak nyamuk. Alhamdulillah tadi malam enggak nemu nyamuk karena udah dibunuh sama si Andrea tadi malam. Udah dihabisin. Kulitnya terlalu tebal, Dul. Kulitnya terlalu tebal dan sensitif. Jadinya nyamuknya banyak masuk. Ya, sekarang kita udah sampai di Desa Karaban. Dan ini menuju balik ke Kota Pati. Perjalanan jarak tempuh lumayan jauh karena tadi kita muter dari start. Startnya lumayan jauh tadi. Oke, okay. Kita sampai dulu teman-teman di depan. Oke, okay, sekarang aku udah sampai di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ya, di sini hujan deras banget kayaknya. Beda sama di Semarang. Semarang panas, di sini adem. Sekarang aku lagi ada di Bundaran Pancasila, tepatnya di Monumen Pesawat. Ya, kali ini tepat di belakangku adalah Monumen Pesawat yang sangat terkenal di Pangkalan Bun. Jadi ini adalah sebuah ikon. Kalau orang-orang biasanya datang ke Pangkalan Bun pasti menyempatkan untuk ngambil gambar di sini. Udah sampai di Rumah Betang di Pangkalan Bun. Tepatnya di daerah Pasir Panjang dan ini bangunan sudah ada sejak lama sebenarnya. Dan sebelumnya memang bangunan ini enggak terbuka untuk umum. Jadi biasanya dulu kita cuma bisa sampai foto-foto di luar aja, tapi sekarang udah bisa masuk dan udah dibuka, cuma belum tahu masuknya nih bayar apa enggak, karena di sini dari tadi orang-orang yang foto-foto di sini enggak ada yang masuk ke dalam, jadi kita enggak tahu ini boleh dimasukin apa enggak. Tapi pintunya bukan, kalau yang 2 tahun yang lalu aku berkunjung ke sini itu pintunya masih ditutup, jadi enggak dibuka di sini. Oke, kalau kayak penasaran nih, pingin masuk aja nih, gimana, mau masuk apa enggak? Sebenarnya di dalamnya kurang lebih suasananya hampir mirip kayak di Istana Kuning. Kalau bedanya kalau di Istana Kuning itu ada banyak lukisan tentang raja-raja, tapi di sini nggak ada. Ini paling cuma ada kayak hampir mirip dengan budaya Jawa, ada gamelan juga di dalam. Oke, ini sekarang sibuk apa, Bro? Aku sekarang sibuk di sekolah aja sih, jadi pengajar. Jadi pengajar apa? Dulu kuliahnya bukan ambil kuliah guru, tapi entah kenapa akhirnya aku memilih untuk menjadi seorang pengajar. Pengajar. Banyak tantangan karena di situ aku harus ketemu banyak orang baru terutama. Panas-panas gini emang enaknya minum coklat. Jadi sekarang aku lagi santai bareng teman lama nih. What's up, Bro? Kukuh. Ya, jadi sebenarnya sebelumnya aku ketemu Kukuh itu pas sepedaan lowrider. Jadi di Pati itu tahun 2010 sampai 2012 memang scene-scene sepeda lowrider itu lagi ramai banget. Fuji seri yang ini dibuat tahun 2012. Dan dulu harganya mungkin sekitar 10 juta ke atas lah. Dengan lensa bawaan 18-55 f2.8. Tapi kalau ini, berhubung ini lensanya udah nggak ini, udah nggak lensa yang asli, tapi udah diganti lensa lain. Oke, kalau aku latihan dada biasanya pertama aku sih dari bench press dulu. Biasanya 4 set, per setnya itu adalah 12 repetisi. Tapi ini sesuai porsi katanya. Mungkin untuk aku pemula segini-gini aja deh. Gak berani gini-gini. Cepet
Oke, kalian harus nyobain nih sini nih. Sudah di Batang. Kota Batang, kurang lebih 20 menit dari Kota Batang. Wajib banget untuk liburan weekend. Ayo kita ke atas lagi. Oke. Sekarang udah sampai di ini ya, di belakang nih. Keren banget nih pemandangannya. Jadi teh-teh, kebun tehnya. Jadi bagus nih buat ngambil yang view-view landscape di sini. Keren. Lanjut, Aglis. Siap, Pak Bos. Kita habis makan siang, jadi sekarang mau ngelanjutin perjalanan. Jadi seru nih, di akhir tahun kita hujan-hujanan. Nah, jarang. Oke, kita mau lanjut dulu.